Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Nah, di video kali ini kita bakal main game Tokogo lagi episode ke-43 kalau nggak salah. Jadi, di episode kali ini kita bakal bahas hero-hero Halloween yang terbaru. Yang menurut saya itu kelihatannya cuma pakai skin ya. Beda gitu ya. Jadi, di update terbaru ini game sama nambahin beberapa hero ya, jadi nggak ada fitur apa gitu yang bagus menarik. Jadi kebetulan saya udah dapet hero nya, jadi saya mau ngeliatin gameplay nya seperti apa sih gameplay nya. Mana ya, hero nya paling bawah nih kayaknya. Bukan, saya sudah dapet ya. Sudah dapet Hinami. Mana Hinami? Nah ini dia Hinami. Hinami Halloween. Ya, ya gini kayak nggak desain nggak niat ya. Bener ya, ini aja lebih baik ini ya. Soalnya saya karakterin skill-skillnya dulu. Ini saya nggak usah jelasin apa sih arti dari skill ini. Mungkin kan harus bahasa Inggris dulu baru bisa ngerti skill ini seperti apa. Apa mungkin kalian harus dipraktekin lo ya. Jadi saya juga belum dapat jus Halloween-nya. Oke, jadi saya ini punya 40 tiket mau saya gacha ya. Gacha-nya satu-satu aja, jangan banyak-banyak supaya dapat si Juso Halloween nih. Oke, jangan basi-basi, mari kita gacha satu dulu. Oke, dapat Amon Dojima. Dojima udah plus ya. Selanjutnya apakah kita dapat? Oke, kita skip. Ya, Naki anjay. Oke, buka Naki lagi. Tapi berupa pasar ya. Oke. Kurang anjir. Anjay si Maho. Lumayan. Ayo dong. Mana nih, keluar dong. Ya Allah. Udah 10 belum dapat SSR ya. Kurang ajar sekali nih game sama ya. Ayo, semoga start. Nice one. Dapat langsung boy. Saya ini adalah orang terhoki mungkin ya di sini. Saya udah lama nggak main ini sampai arena saya turun ke paling bawah ya arenanya. Oke. Kita baca bismillah dulu ya. Semoga gacanya semakin barokah ke depannya. Oke. Unlock. Iya, India. Juso Halloween. Oke, saya bakal cari cerita. Nggak bakal tes di arena maupun itu karena levelnya ini masih kecil ya. Mungkin jika ada waktu bakal saya coba di itu aja. Coba jangan di arena, kalau di arena udah kita upgrade sampai warna biru. Udah kiri aja dulu. Oke, semuanya aktif ya. Relasinya ada warship, kerjasama, sis elite, opener apa ya, menentang musuh. Oke, tidak tahu ya buat bahas relasinya. Juso, Yoshimura, Noro, ya mereka berdua itu. Kalau Yoshimura sama Juso itu saya tahu ya karena di episode juga ada pertarungannya. Opener tentu ada ini ya, Shisiki, Shisiki ada, nah ada ini mereka ini. Kalau sama Shinohara Arata ini dia itu kayak anak dan guru kalau saya itunya. Oke, Hinaminya tebah juga relasinya. Oke, relasinya ada hero pahlawan. Kalau pahlawan apa ya? Enggak tahu namanya juga. Antek staff ya. Tentu karena mereka bertiga nih, mereka berempat maksudnya. Tokonya dua. Adalah Antek staff. Staff Antek musuh. Ya kalian tahu kenapa disebut musuh karena bapaknya si Mado dibunuh sama Hinami, rekannya si Amon dibunuh sama si Hinami itu. Tentu saja sama aja. Ini bedanya apa anjay? Dual Blade kapan? Amon Dual Blade tuh nggak ada duel sama Hinami. Cuma tok aja pas lewat tuang itu juga. Oke, hero sisanya. Ini saya mau up sih. Di hati aja.
skill-skill sih udah kalian udah tahu ya. Dynamic itu increase ya, jadi meningkatkan HP maksimal XP-nya. Kalau udah bintang 5 sih semua timnya juga naik 30% pula. Oke, jadi kita bakal tes hero-nya di tetap biasa aja. Oke, Yuzu itu dikasih ya, Pak. Tauin. Selanjutnya adalah kita pakai coba kita ganti dulu. Oke, kita ganti ke siapa ya? Kita ganti ke siapa? Kita ganti pakai Lord Banjo aja ya. Anjay, Lord Banjo dari seluruh Lord yang ada, dia yang paling kuat. Oke. Kita bakal coba di sini aja. Waduh, kehalangan anjir. Anjir, melayang anjay. Mantap coy. Kita lihat dulu animasinya. Kita animasi ini. Anjir. Ngeplik ya. Mantap. Anjir. Ada animasinya. Darwin. Tiba-tiba bisa muncul sini udah kayak Minecraft mode aja. Kita bakal coba skill. Jangan lupa buat batunya. Suju ya, ngebling aja ya. Oh, bisa nge-stun ya. Bagus. Coba skill 3 ini pendek ya. Anjir. Kayak Ruby. Oke, kita lanjut. Anjir. Mantap lah. Mana stun? Oke. Okay. Pantek kau. Gak ada suaranya. Push. Okay, mungkin cukup. Okay, selanjutnya kita bakal coba Hinami-nya. Oi, udah woi, coy, sabar coy. Okay, ini skill apa lagi buat saya? Mungkin slow motion ya. Apa itu anjir? Lucu anjir. Imut anjir. Coba kita lihat apa. Yang stunnya coy. Lama nih, bisa-bisa nih, 8 detik. Awak boy. Lama ya. Anjir. Win. Lucu aja. Skillnya lucu gitu ya. Anjir. Iya, keluar labu-labunya gitu. Sini kau laknat. Sini kau babi. Oh, Luis imutnya coy. Coba. Aduh, oke, mungkin cukup ya. Bagus sih hero-nya kalau udah bintang 5 kayaknya. Oke, sebelumnya saya lupa buat baca deskripsi hero Juzo. Oke, Manjuzo-nya. Oke, kita baca dulu pasif skill-nya, Dok. Ya. Dia itu bisa nge-stun, dia itu nge-blink, lalu nge-stun ya. Terus muter dulu nih. Dia itu nge-blink ke target, lalu muter kasih damage ke musuh terdekat. Dan nge-stun. Detik lumayan. Dan kalau skill 2 nya itu kayak ada life steal nya bisa nge-heal, mengembalikan dolarnya 20%. Bagus. Dark Harvest. Oke. Pasifnya increase street rate. Oke, kita baca dulu. Everything I only wish you were turning to love.
Oke, perbedaannya di sini apa ya perbedaannya? Criticalnya web sama aja sih kalau lihat dari skill-skillnya ini. Nah, ini beda nih. Crit rate-nya sama crit damage-nya naik ya. Ada 2-3% sih. Oke. Jadi kesimpulannya, hero-hero Halloween menurut saya desainnya memang bagus, tapi ada kurang detail karena ini kan anime yang diadaptasi ke game handphone. Menurut saya ya itu worth it sih, gak apa-apa. Dan skill-skillnya itu menurut saya bagus ya. Mulai dari lucu gitu, skillnya Hinami itu bisa ngeluarin labu gitu ya. Sama si Juzo juga bagus. Jadi Kanjeng Banjo ini ngapain sih itu ya. Oke. Saya gak bisa berkomentar banyak sih, karena Oke. Ya lumayan lah. Kalau kasih nilai sih 80 sesuai KKM. That's KKM kok ngasih nilainya. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Jadi untuk next video saya nggak tahu mau upload apa ya. Semoga saya punya ide sih, mau bahas inventory saya gitu, mau buka inventory ada apa sih di inventory-nya akun saya ini. Sebenarnya juga nggak butuh juga sih kayak gitu, nggak guna kan saya mah. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian suka, ditekan tombol like-nya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke berbagai macam grup di media sosial kalian. Oh iya, jangan lupa subscribe ke channel saya untuk melihat video baru selanjutnya. Dan nyalakan lonceng pemberitahuan untuk mendapatkan notifikasi video barunya. Terima kasih. Saya Adan Abimanyu, sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah.